hidupku bahagia. Oh, 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 cinta tak pernah seindah ini. Aku rasakan cinta tak pernah sehebat ini. Aku bayangkan cinta kita, cinta yang tiada duanya. Bersamamu ku tak inginkan cinta yang lainnya. Kau lebih dari cukup bagiku untuk membuat hidupku bahagia. Oh, 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 cinta tak pernah seindah ini. Aku rasakan cinta tak pernah sehebat ini. Aku bayangkan cinta kita. Dan sekarang gue sudah ditemani sama penyanyi cantik, ada Crevanya di sini. Halo Hana. Nah, boleh diperkenalkan nih teman-temannya semua. Oh iya, jelas boleh dong. Nah, di sebelah kiri aku yang ganteng ini ada kakak Sinyo di bas. Oke. Dan sebelah kanan aku yang gak kalah gantengnya ada Kak Muda di gitar. Muda ya, awet muda terus gitu ya. Muda terus. Dan di belakang aku nih agak tersembunyi ya. Ada kakak Adi di kejel. Nah, ini teman-teman yang pasti bakal nemenin Crevanya untuk kemana-mana. Iya dong. Kemana-mana tuh jalan kemana gitu ya. Oh gitu ya. Nah, selanjutnya boleh nih, lagi sibuk apa sih? Nah, jadi sekarang aku kan baru ngeluarin single tadi ya, single Bersamamu. Jadi sekarang kita tuh lagi sibuk promosi. Oke, nah kalau untuk lagu, genre musik itu sebenarnya apa sih yang diambil Crevanya? Kalau buat aku sendiri, genre aku tuh lebih ke pop, tapi yang akustik. Dan lagunya tuh yang easy listening, yang chill gitu. Nah, kalau untuk mulai suka nyanyi, terus sampai akhirnya, ah, gue pengen jadi penyanyi aja deh, itu udah gimana? Coba bisa ceritain gak sih perjalanannya? Nah, jadi kalau nyanyi sendiri tuh aku udah dari kecil ya, dari kecil udah seneng nyanyi. Dari orok kali ya, dari bayi. Dari bayi langsung gitu. Pas keluar, gak oe, bukan tapi oe, nyanyi. Senandung gitu ya. Jadi, dari kecil nyanyi, terus pas aku mau lulus SMA, mau masuk kuliah, awalnya aku memutuskan untuk jadi dokter, soalnya mama kan dokter. Tapi setelah aku pikir-pikir gimana ya, kayaknya kurang serak gitu kalau seorang Crevanya ini jadi dokter. Dan ternyata passion aku tuh lebih ke nyanyi, jadinya aku
memutuskan untuk kuliah aku ngambil musik deh. Ngambil musik di mana tuh? Aku ngambil musik di Singapura. Jadi ya kuliah musik. Nah, dengar-dengar nih, terus di Singapura tuh katanya pernah ikut kontes-kontes apa opera apa ya? Aku Kalau pas di Singapura aku kebetulan dapat kesempatan ya untuk menjadi pemeran utama di acara Indonesian Arts Festival. Jadi para murid-murid Indonesia di Singapura tuh bikin sebuah acara dan ya aku bisa jadi pemeran utamanya. Dan juga tahun 2013 kemarin aku berkesempatan untuk mewakili Indonesia di World Championship of Performing Arts di Los Angeles. Udah cantik, pintar, terus suaranya bagus, udah tiap perfect tuh ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya lagu pertama kali yang disukain sama Crevanya? Kalau lagu sih banyak banget yang aku suka, cuman kayak yang pertama kali dinyanyiin deh. Kayak aduh, langsung kayak aduh gue pengen jadi penyanyi deh gara-gara lagu ini misalnya. Kayaknya sih lagunya Celine Dion ya. Yang To Love You More. Waduh, berat ya, berat. Nah, habis ini mau nyanyiin lagu apa? Nah, habis ini aku mau nyanyiin lagu yang spesial banget dari Zedd, judulnya Stay. Nah, habis ini gue masih mau ngobrol lagi tentunya, dan ini dia performance dari Crevanya dengan Stay. Waiting for the time to pass you by, hope the wind of change will change your mind. I could give a thousand reasons why, but you're going and you got to make it on your own. But we don't wanna grow up, we can stay forever young. Living in my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going. And you know that all you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. So stay. That I already know, I've never been the best at letting go. I don't wanna spend the night alone. Yes, I need you, and I need to take your time, but we don't wanna grow up. We can stay forever young. Drinking rum and cola, living under the sofa underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. All you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, so stay. We'll be right back.
RADIONET SHOW, masih sama Crevanya di sini. Nah, tadi belum sempat ketanya nih soal single terbaru ya, bisa jelasin gitu? Nah, jadi single terbaru aku tuh judulnya Bersamamu. Bersamamu ini ceritanya kita ya, aku nih sama Hana ketemu sama orang yang kalau sama orang tersebut tuh mau badai kayak mau susah bagaimana, tapi kalau dijalaninnya sama-sama yuk gitu. Oke, jadi ini tentang love life kah atau gimana? Tentang love life, tapi love-nya tuh lebih universal. Misalnya aku bisa seperti itu kalau aku sama teman baik aku atau sama papa mama aku. Jadi enggak cuma cinta-cintaan pasangan yang pacaran gitu ya, enggak. Nah, boleh tuh inspirasi lagunya dari mana sih? Aku sih terinspirasi dari kehidupan sehari-hari ya. Cuman karena lagu ini tuh karya dari Mas Abdul, jadi kita sama-sama terinspirasi dengan orang yang kita sayang. Seperti Mas Abdul terinspirasi dari pasangannya, dan aku juga melihat sahabat-sahabat aku dan keluarga aku. Nah, kalau dari prosesnya, berapa lama tuh bisa akhirnya keluar sampai singlenya? Dan kurang lebih 1,5 bulan lebih gitu sih. Itu sudah semuanya? Sama video klipnya tuh 2 bulanan lah. Okay. Cuman kalau produksi lagunya sendiri tuh ya tenggat banget, gak gitu lama sih. Oke, nah kalau untuk next single mungkin? Next single kita masih nge-plan sih, lagi digarap. Cuman didoain aja ya biar cepat keluarnya. Tapi kalau dari Crevanya sendiri, maunya tuh album Crevanya tuh nanti apakah tentang cinta-cintaan atau gimana sih? Ada karakter khusus gak sih kalo yang mau dibikin sama Crevanya? Seneng sama cinta-cintaan, tapi aku lebih seneng cinta yang universal, yang gak cuman aku dan kamu aja, cuman tapi bisa aku dan orang-orang di sekitar aku gitu. Mantap, gak lope-lopean gitu. Iya, ya? Iya, gak lope-lopean doang, bosan gitu. Kayaknya udah semuanya penyanyi begitu ya. Nah, kalau untuk ada gak sih orang yang berpengaruh sama Crevanya sendiri? Orang yang selalu jadi inspirasi aku sih sahabat dekat aku dan juga keluarga aku, karena mereka benar-benar selalu nge-support aku, kasih aku ide-ide yang lucu-lucu gitu. Nah, untuk tanggapan orang tua, apalagi kamu masih sekolah dulu kan? Iya. Apa sih tanggapan kayak kamu menjadi penyanyi tuh? Mereka sih awalnya shock ya, shock banget, dan terutama mama, dia tuh kayak, kamu yakin? Cuman akhirnya setelah aku kasih penjelasan dan ya begitulah, mereka benar-benar support aku sampai sekarang. Sampai akhirnya bisa mengeluarkan single ya. Iya, benar banget. Keliling untuk promo-promo lagu terbarunya. Benar banget, Hana. Nah, abis ini nih kita mau ada games. Ada games untuk smart viewer semua di Battle Fire Question. Nah, itu dia. Jadi, kalau misalnya aku tanya jawab cepat gitu sih. Jadi, ntar ketika aku bilang 3, 2, 1, kalian semua harus jawab ya. Spontan misalnya ya? Kayak, ya, spontan. Kayak misalnya, bau kaki, bau ketek. 3, 2, 1, harus bisa jawab cepat. Oke? Kita mulai ya. Siap. Yang pertama, pilih pasangan romantis atau humoris. 3, 2, 1. Humoris. Ini diem aja nih. Kita kompak banget. Ini bingung. Oh, kecil banget suaranya. Yang kenceng, yang kenceng. Oke, selanjutnya. Pilih ditinggal pacar atau ditinggal nikah. 3, 2, 1. Bingung aku. Ayo. Pacar. Pacar, oke. Selanjutnya, pilih pendidikan atau karir. 3, 2, 1. Pendidikan. Diam, bingung. Udah gak, ini kayaknya udah gak sekolah soalnya ya. Oke, selanjutnya. Pilih diputusin apa mutusin? 3, 2, 1. Mutusin. Nah, beda nih, sendiri. Ini jahat semua ya kayaknya ya. Biasa. Selanjutnya, pilih manggung indoor atau outdoor? 3, 2, 1. Outdoor. Oke. Nah, kalau ini untuk Crevanya-nya aja. Pilih punya kesempatan bikin album atau konser luar negeri? 3, 2, 1. Album. Nah, untuk inner beauty bagi kamu tuh apa sih? Inner beauty itu kalau kamu confident dengan kepercayaan diri kamu dan kamu membawa pengaruh positif dan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi gak cuma dari look ya. Bener banget. Ini ternyata masih ada lagi nih. Pilih duet bareng idola kamu atau punya kesempatan keliling luar negeri. 3, 2, 1. Duet bareng idola. Yes. Pasti sih ya. Terus begitu, 3 kata yang mendeskripsikan diri kamu. Fun, ceria, dan stay positif. Oke. Okay. Nah, kalau untuk satu barang yang wajib dibawa kalau mau perform. 3, 2, 1. Pensil alis. Takut botak harus, ya, Bu? Iya, pal harusnya mic atau apa gitu ya, pensil alis. Atau handphone gitu ya, ini pensil alis. Oke, okay, selanjutnya arti fans bagi Crevanya.
sahabat aku, support aku, dan tujuan aku untuk bermusik. Oke, dan jelas arti musik bagi Crevanya. Passion aku, hidup aku sih. Oke, nah tadi nih, apa namanya, kenapa sih mau mutusin? Oh, kenapa mau mutusin? Kok jahat ya kamu ya? Oh gitu. Karena kayaknya kalau diputusin lebih sakit ya. Ya ampun. Ada yang kegantung, ya, at least kalau kita yang mutusin kita udah pikir mateng-mateng kan, ya udah aku putusin deh. Oke. Okay. Nah, inner beauty kalau menurut kamu yang tadi kamu bilang stay positive dan confident, itu bisa jelasin gak sih? Menurut aku, kamu gak bisa judge seseorang itu cantik hanya dari luarnya ya. Makanya ada kata inner beauty. Dan menurut aku, walaupun dia biasa-biasa aja, tapi kalau dia tuh membawa sesuatu yang positif ke aku atau kayak ketemu sama dia aja tuh udah bahagia, happy, itu menurut aku inner beauty sih. Oke, itu cocok banget ya. Nah, lanjut nih, aku mau nanya tentang next album. Ada apa ya, ada bocorannya kah, kapan? Kalau buat album sendiri sih masih di prepare banget ya. Dan iya sih, aku cuma bisa mohon doanya aja buat Hana dan teman-teman di TV ya buat album aku. Nah, kalau untuk next plan-nya atau apa ya, yang waktu dekat ini mau ngadain apa sih atau jangka panjangnya? Kalau dalam waktu dekat ini sih paling aku perform gitu. Promo single sekalian juga prepare buat single kedua. Oke, nih ya, ini aku mau ngasih quiz dulu nih buat smart viewer semua di quiz time. Quiz untuk pemenang minggu lalu dulu ya. Pemenang minggu lalu itu ada Ilham Naufal R dengan twitternya @ilhamhj. Jawabannya A, 23 September 2008. Ini dia. Selamat untuk Ilham, kamu mendapatkan voucher dari Umar Ramen. Banyak ya. Ada dari Pizza Nagi sama ada dari Kolari. Nah, untuk smart viewers yang mau juga dapat voucher-voucher ini, bisa langsung aja jawab pertanyaan di quiz minggu ini. Nah, untuk kali ini adalah pertanyaannya, boleh dibacain. Ini, featured artist minggu ini lahir di kota A, Bandung, B, Jakarta. Nah, itu dia ya. Pertanyaan minggu ini adalah featured artist minggu ini lahir di kota mana? A, Bandung, apa B, Jakarta. Tadi udah dikasih tahu di awal bahwa featured artist kita kali ini adalah Isyana Sarasvati. Nah, selanjutnya kalau mau jawab kuisnya gimana? Caranya gampang banget, tinggal follow Twitternya @RadionetShowBTV, terus mention nama kalian, dan jangan lupa untuk dikasih jawabannya dan juga hashtagnya @quizradionetshowbtv. Nah, selanjutnya kalau mau tahu kesehariannya, Crevanya, promonya deh, boleh dong sosial medianya. Nah, jadi teman-teman bisa follow aku di Instagram di @crevanya dan juga di @tentangcrevanya. Sama bisa follow aku di Facebook aku dan juga Twitter aku sama di @crevanya. Sama teman-teman yuk nonton video klip Bersamamu di @crevanyavivo. Oke, semuanya boleh Crevanya, search aja ya di Google semuanya Crevanya. C-R-E-V-A-N ya. Benar banget. Nah, kalau untuk harapan, boleh dong harapannya. Aku sih berharap aku bisa menghasilkan karya-karya yang bisa mengharumkan Indonesia ke mancanegara sana. Amin, kita berdoa ya semua supaya apa yang dicita-citakan sama Crevanya lancar, singlenya semua sukses sampai album kesekiannya. Amin. Nah, selanjutnya nih mau nyanyi lagu ada Daisy. Iya, Daisy, lagunya Zedd dan juga lagunya Jazz Dari Mata. Kenapa sih milih lagu itu? Karena aku merasa pandanganmu itu menentukan apa yang aku pikirin. Tuh, ngeri banget. Nah, abis ini kita mau dengerin Crevanya untuk nyanyi dua lagu tersebut. Akhir kata gue, Hana pamit. Crevanya. Dan makanya jangan lupa untuk terus saksikan RADIONET SHOW di jam dan hari yang sama. Bye-bye. Daisy, always climbing up the same tree, finding love in all the wrong scene. Daisy, you got me. Daisy,
of that week, Daisy, you got me. Let me show you how a kiss should taste. Trust me, I won't give your heart away. While you're running, running, when you got it right here, oh, I will love you if you let me. Daisy, always dancing to the wrong beat, soaking records start on repeat. Daisy, you got me. Oh, Daisy, don't you know that you're amazing? Broken heart just keep on breaking. Daisy, I will take the light out of the stars to help you see. Anything you got, you straight to me. Let me show you how a kiss should taste. Trust me, I won't give your heart. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Kenapa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cintaku. Melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cintaku. Melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Kenapa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cintaku. Melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari mata, matamu ku mulai jatuh cintaku. Melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cintaku.
kau buatku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cintaku, melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh ke hati.